Berapa anaknya itu, Bang? Berapa anaknya? Berapa anaknya? Ada di Palestri mana? Iya, ada di Palestri mana? Ini spontan, Bang. Ada Wanjaka. Ada Wanjaka. Sudah direncanakan? Rasa kok. Lagi korupsi dari kajian aja tuh. Nggak kasihannya itu guna anaknya orang. Kenapa tiba-tiba tugasmu kan biasa untuk mengantarkan korban sesuai pesanannya kan? Kenapa tiba-tiba tidak menyesal itu muncul niat melakukan perbuatan itu? Kami jalan sambil bersalam, bicara-bicara, gombal-gombal. Oke. Akhirnya kami tinggal di situ. Sini kadung. Cuma berdua di mobil. Iya. Kenapa sampai harus korban di tikam seperti itu? Ya, Pak, izin Pak, untuk bicara sama pelaku Pak, apakah pelaku tersebut sudah memiliki istri atau tidak? Kemudian bagaimana perasaan Anda terhadap perbuatan Anda sendiri? Saya sudah punya istri dan dua anak. Dan masalah perbuatan, saya sangat menyesal Pak. Percuma menyesal, sudah terjadi. Percuma menyesal.